Syederalun, harga cabai merah hingga saat ini masih bertahan di level Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya harga bumbu dapur ini bahkan sempat menembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini sudah terjadi beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Sementara untuk bumbu dapur lainnya seperti cabai rawit berada di level Rp40.000 per kilogram dan cabai hijau yang biasanya Rp30.000 per kilogram ikut naik ke Rp40.000 per kilogram. Dari kemarin Rp90.000. Sempat naik berapa kemarin? Rp90.000, Rp100.000. Pedagang mengaku kenaikan harga dikarenakan pihaknya kesulitan mendapatkan stok dari petani. Bahkan untuk mendapatkan pasokan, pedagang harus mendatangkannya dari Medan, Sumatera Utara. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.